siang, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bitung melaporkan terkait dengan peristiwa tabrakan antara mobil roda 10 muatan 18 ton menabrak salah satu rumah warga di Kecamatan Matuari Timur, tepatnya di Jalan Sarundayang dekat RSU Depo. Peristiwa ini diawali dengan kendaraan truk tersebut dari arah utara menuju ke selatan untuk jalan kondisi menurun, terjadi masalah di kendaraan, mesinnya mati sehingga pengemudi tidak bisa mengontrol lajunya kendaraan dan mengakibatkan kendaraan keluar dari jalan sekitar 20 meter menabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, warga yang tinggal di rumah tersebut mengalami luka-luka, berjumlah 3 orang, dan kendaraan saat ini dalam masih proses penyelidikan oleh unit laka lantas Polres Bitung. Untuk informasi selanjutnya akan kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.